in a pineapple under the sea. Sawah dan 38,3% ya penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Meningkatnya sektor pertanian memerlukan berbagai sarana yang mendukung agar mendapatkan hasil yang memuaskan, antara lain pertanian, pupuk, dan juga bahan kimia yang termasuk di dalam pestisida. Dalam berbudidaya, kita tidak terlepas dari masalah yang namanya organisme pengganggu tanaman atau OPT, yaitu hama, penyakit, kuma. Karena OPT ini akan menyebabkan kehilangan hasil dan bisa menyebabkan kegagalan panen. Sementara, masalah yang dihadapi oleh petani, yaitu bagaimana caranya mengatasi masalah OPT dengan menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia berdampak negatif, yaitu dapat menyebabkan resistensi atau kekebalan hama. Yang kedua, resurgensi atau ledakan hama. Yang ketiga, yaitu matinya musuh alami seperti belalang. Akan tetapi, dampak negatif dari pestisida yang pertama yaitu ada resistensi atau kekebalan hama. Yang kedua, resurgensi atau meledaknya hama. Yang ketiga, matinya musuh alami seperti burung, belalang sembah, dan ular. Yang selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. PHT merupakan suatu cara pendekatan dengan cara pertimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial. Nah, bagaimana sih cara pestisida dapat meracuni manusia? Yang pertama yaitu bisa melalui mulut. Melalui mulut yaitu misalnya ketika kita menyemprot atau mencampur pestisida tanpa menggunakan alat pelindung diri, atau misalnya ketika kita menyentuh tanaman atau tumbuhan yang baru saja disemprot pestisida, atau kita mencuci pakaian yang terkena pestisida. Yang kedua yaitu melalui pernapasan. Hal ini sering terjadi pada petani yang menyemprotkan pestisida pada tanamannya. Yang ketiga yaitu melalui mulut. Hal ini sering terjadi pada seseorang yang meminum pestisida secara sengaja. Selanjutnya, dampak dari penggunaan pestisida. Yang pertama, dapat meracuni manusia dan hewan domestik. Yang kedua, meracuni organisme yang berguna, misalnya musuh alami, hama, lebah, dan serangga yang membantu penyerbukan dan satwa liar yang mendukung fungsi pelestarian alam. Yang ketiga, mencemari lingkungan dengan segala akibatnya, termasuk residu pestisida. Yang keempat, menimbulkan strain hama baru yang resisten terhadap pestisida. Kelima, menimbulkan terjadi resurgensi hama atau peristiwa meningkatnya populasi hama setelah diperlakukan dengan pestisida tertentu. Yang keenam, menyebabkan terjadinya ledakan hama sekunder dan hama potensial. Yang ketujuh, memerlukan biaya yang mahal karena sifat ketergantungan keberhasilan budidaya tanaman pada pestisida. Mari kelola dengan tepat untuk hindari bahayanya. Apa itu tepat? Tepat singkatan dari TEPAT. Yang pertama T, teratur dalam penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri saat menyemprot atau mencampur pestisida
pestisida terdiri dari 7 alat. Yang pertama ada topi, yang kedua kacamata, dan yang ketiga ada masker. Keempat ada celana panjang, kaos panjang, dan juga menggunakan bahan yang tebal. Yang kedua efektif. Efektif memberi pestisida sesuai dengan aturan pilih pestisida dosis tepat dan mudah terurai di alam. Hindari kontak langsung dengan mata. P. Pastikan kebersihan diri setelah terpapar pestisida, yaitu dengan mencuci tangan, mandi, mencuci baju yang telah dipakai hingga noda atau pestisida yang hilang. Kemudian A. Amankan pestisida dalam area dan wadah yang benar. Pastikan keamanan pestisida tertutup rapat dan disimpan tegak berdiri. Kemudian yang terakhir ada T. T itu tanda-tanda keracunan pestisida harus dikenali dan diwaspadai. Dampak pestisida yang terkena bagian tubuh amat berbahaya. Karena itu, bila terdapat tanda-tanda keracunan.